Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sidang terakhir dengan keputusan yang alhamdulillah memuaskan bagi kita. Hakim memenangkan seluruh gugatan kita. Dan insyaallah apa yang kita capai ini adalah berkat doa seluruh umat. Amin. Berkat doa seluruh pencinta Habib Bahar. Alhamdulillah. Dan ini membuktikan bahwa memang Habib Bahar dikriminalisasi oleh rezim ini. Allah. Tetap satu barisan, satu komando. Ini juga bagian dari ikhtiar kita tim pengacara. Maka kami dari tim pengacara mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh umat yang telah hadir mengikhlaskan waktunya untuk menyaksikan sidang putusan hari ini. Dan semoga kita tetap istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Amin. Jangan lupa besok datang untuk kepung Istana Negara. Siap. Takbir. Allahu Akbar. Akbar. Allah Akbar. Akbar. Allah Akbar. Satu dalam eksepsi. Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Dua dalam pokok sengketa. Satu mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Dua menyatakan tidak sah keputusan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Bogor nomor W11.PAS.PAS33.PK.01.05.02/87 tanggal 18 Mei 2020 tentang pencabutan surat keputusan 11.PAS.PAS.11.PK.01.04/1473/2020. Tiga, mewajibkan tergugat untuk mencabut keputusan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Bogor nomor W11.PAS.PAS33.PK.01.05.02/1987 tanggal 18 Mei 2020 tentang pencabutan A Cibinong nomor W11.PAS.PAS.1473/2000 sebesar Rp466.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Oktober 2020 dan Dikdik Somantri SH SIP MH masing-masing selaku hakim anggota. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Allah. Habib Bahar alhamdulillah bebas. Alhamdulillah putusannya bebas. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah Habib Bahar diputus bebas. Alhamdulillah Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabar gembira untuk ikhwan semuanya, para pecinta habaib, ulama. Alhamdulillah Habib Bahar telah diponis bebas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Habib Bahar dibebaskan. Allah.